review motosikal Honda Dash keluaran 2022, tapi aku beli 2023 guys. Ini deh guys, baru keluar semalam hujan. Ini aku baru cuci, kita buat yang keliling dulu guys. Yang Honda Dash 125i V5 keluaran daripada Honda, memang mantap guys. Tak apa, kita pusing sekeliling dulu, tengok meter dia. Meter dia pun baru sampai 186 lah, lebih kurang. Tengok bagian tayar guys, kita pusing lagi satu kali. Dia datang dengan brake disc depan belakang, dengan spoke rim pun depan belakang. Engine, dia punya exhaust guys. Nah, ini dia punya brake disc. Mungkin aku akan tukar brake disc menggunakan Brembo ataupun RCB. Tengok dalam keadaan lah guys. Dia punya tank minyak dalam 4.6. Ah, ni dia dalam. Ni bakul. Kedai bagi baju hujan. Baju hujan sama helmet. Baju hujan, helmet. Bakul depan dengan satu helmet. Kedai bagi guys. Tapi memang mantap lah, kuning ni guys. Dia keluaran dengan dia tak ada pakai carburetor, dia pakai injection. Oh, dengar bunyi guys. Okay, aku belanja bunyi dia. Lampu pun dia datang dengan LED. Nah, nak tukar dulu. Nah, dia lampu signal dia masih pakai mentol kiri dan kanan, tapi belakang dia pakai LED. Oh, dia pakai mentol lagi, belakang pun mentol. Telinga cabang ni pun mentol juga. Cuma pakai depan saja. Dia depan saja yang pakai ini. Ya, mantap lah guys. Nanti aku ada share video yang kita orang ambil dekat kedai semalam ada hujan guys. Sisi minyak RM6 sudah penuh sudah semalam. Mungkin kedai ada top up sikit lah, mungkin 1 liter. Semalam saya isi kat Petronas RM6 sudah penuh sudah. Okay, nanti aku share video yang kita orang ambil motor test. Ya, hari kita ambil motosikal live. Cantik ni. Ini cantik ni. Kuning. Sudah kah motor? Ini. Benar.
TL ni kan guys. Laju ke? Ah, 8 dokumen semua dah bisi deh. Sikit kau lepas rayanya ya. Ya, apa orang pun baru start gawak ke sana. Gawak 16 minit. Okey, so usia. Ya. Okey, to ya 500 km dia cukup running yang pun nak. Datang kita service and free lah. Okey. Ah, maknanya kita service and free tu baik lah. Tu baik. Ah, nya baik untuk kita claim ya. Sekali je kah? Ah, sekali je ya cukup running ya 500 km and then dia bisi warranty, ya warranty engine aja lah, keluar luaran semua sikit ada warranty lah. Oh, cantik dia punya nombor ah. Helmet dia orang bagi guys. Bilal? Saya cakap bagus. Mana motor? Mantap lah. Saya ambil dia punya kata. Saya betul-betul. Baru lagi ya. Apa barang dia bagi? Buku. Buku. Panah. Kita bawa kata tekstur ini semua. Tambah garam minyak lagi. Tambah garam minyak. Ini minyaknya. Guys, tuang minyak guys, baru keluar. Meles baru satu lah guys. Ini buka lah, buka sampai dalam dia. Ini lama ke sana?